mananya rumahnya? Tanah baru ditolak, sedangkan rumah-rumah yang nak dijual dah siap, dah bertukar tangan. Saya ada bukti yang membeli terlebih awal dah 3 kali tukar tangan rumah tersebut. Saya ada bukti. Bukannya baru hari ini isu ini. Jadi maksudnya, apa yang diperkatakan oleh Azmin Ali sebagai Menteri Besar hanyalah dongengan belaka, hanyalah untuk menyedapkan hati rakyat negeri Selangor bahawa di dalam negeri Selangor ini ada rumah semurah 42,000, 3 bilik, 2 bilik air. Itu yang digembar-gemburkan. Di Equal yang kita pergi itu sedang dibina katanya. Tak tahu bila lagi nak siap. Dan beribu-ribu orang telah pun diberikan tawaran. Saya membaca ya, komen-komen daripada yang menerima tawaran. Ya, Sabas dan Tahniah kerana mendapat tawaran. Hanya tawaran sahaja. Bila nak dapat tak tahu. 5 tahun lagi kah? 6 tahun lagi kah? Sedangkan pilihan raya, ya, pilihan raya mungkin akan berlaku beberapa bulan lagi. Pembubaran DUN Negeri Selangor. Saya yakin dan percaya Azmin Ali akan dikuburkan kali ini ketika PRU yang ke-14. Jadi persoalannya sekarang ini, kami ingin mempertikaikan kenapa kerajaan negeri yang menguasakan ataupun yang mengadakan skim ini tetapi tidak peduli, tutup mata sebelah. Jadi kita minta hari ini pihak SPRM tolonglah cek balik adakah ya dengan Kautim under table ini menyebabkan rumah-rumah ini tidak dapat dibina ataupun tidak dibina lagi. Kalau kita cakap ada, dia kata, tapi belum bina. Jadi kenapa perkara ini berlaku?